Lebar! Upacara wisuda perwira remaja ahli nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4 Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Katangka Makassar Sabtu 20 Februari 2021 siap! Pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, melantik saudara-saudari yang selama ini sebagai taruna-taruni SMK Pelayaran Katangka Makassar menjadi seorang perwira pelayaran niaga, ahli nautika tingkat 4, dan ahli teknika tingkat 4. Oleh karena itu, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara sekalian. Semoga ilmu yang didapatkan dapat menjadi benteng untuk kejayaan laut maritim Indonesia serta laut internasional. Wassalam, Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSc MPC Psikolog, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Biasa acaranya, saya kira ini menjadi sebuah momen tersendiri dan merupakan momentum yang sangat bersejarah, utamanya bagi para anak-anak kita yang hari ini di wisuda, ya. Nah, tentu saja kita tadi sudah kukuhkan, kita sudah lantik mereka untuk menjadi ahli dalam bidang nautika 4 dan juga ahli dalam bidang teknika, dan diharapkan ini bisa menjadi pelaut-pelaut yang tangguh, yang hebat, yang profesional, yang bisa mengelola dengan baik nilai-nilai dan potensi-potensi unggul yang ada di kemaritiman kita, di Indonesia dan sampai ke internasional. Tentu upacara ini diharapkan juga sekaligus menjadi satu daya tarik bagi para alumni SMP yang ingin berkarir, yang ingin berkembang dalam bidang kemaritiman. Ayo masuk ke SMK Pelayaran Katangka. Ya, ini seperti kita dengar sendiri tadi, ini salah satu-satunya SMK pelayaran yang sampai hari ini tetap eksis untuk melakukan mendidik, membina para taruna-taruni kita untuk bisa menjadi ahli di bidang kemaritiman. Ya, karena itu tidak usah ragu-ragu. Saya kira ya, pengelolaan sekolah ini sangat luar biasa. Ada yayasan yang hebat, ada Bapak Kepala UPT beserta seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sudah mempersiapkan kurikulum baik untuk kegiatan praktek bagi para siswa-siswa kita, dan ini juga memiliki penghargaan, pengakuan bukan hanya nasional tapi juga pengakuan internasional. Dan untuk itu, ayo para orang tua support anak-anak kita untuk bisa mengikuti pendidikan di SMK Katangka, Pelayaran Katangka di Makassar. Dan tahun ini sebentar lagi juga akan penerimaan siswa baru lagi, ya. Dan saya mau ini kegiatannya diviralkan supaya masyarakat kita juga tahu. Karena salah satu yang mungkin bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bisa masuk ke SMK kalau dia menyaksikan antara lain acara seperti yang kita gelar hari ini. Ya, mereka tentu lebih jelas arahnya. Mereka menjadi ahli dalam bidang nautika, ahli di teknika. Untuk itu tidak perlu ragu, mereka dinyatakan siap untuk berada di atas kapal, baik itu di Indonesia maupun internasional. Tidak usah ragu, ayo kita himbau para orang tua, anak-anak kita masuklah ke SMK Pelayaran Katangka, Makassar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini saya berada di Hotel Gambaran dan saya mendapat undangan kehormatan hari ini sekaligus mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti kegiatan sekaligus menjadi inspektur upacara
untuk pelaksanaan wisuda bagi para taruna dan taruni di SMK Pelayaran Katangka Makassar. Alhamdulillah ini sesuatu yang sangat surprise hari ini dan sangat fantastis ya. SMK kita ternyata memiliki keunggulan yang luar biasa. SMK Pelayaran Katangka bukan hanya mendapat pengakuan di dunia nasional, tetapi juga telah mengantongi sejumlah pengakuan dari dunia internasional. Karena itu, para alumni SMK Pelayaran SMK Katangka harus memiliki rasa bangga yang tinggi dan komitmen yang besar untuk bisa mempertahankan, menjaga marwah sekolah ini. Buktikan bahwa para alumni yang hari ini diwisuda, para ahli dalam bidang nautika dan ahli dalam bidang teknika harus bisa membuktikan bahwa kalian di atas kapal punya kemampuan bekerja yang lebih profesional, yang lebih unggul. Tidak hanya ahli dalam bidang punya masing-masing, ahli teknik, ahli nautika, tapi juga memiliki karakter yang kuat, karakter yang tangguh untuk bisa menunjukkan bahwa para alumni SMK Pelayaran Katangka Makassar layak menjadi salah satu SMK pilihan untuk orang tua dan para anak-anak lanjutkan sekolahnya di SMK Pelayaran Katangka Makassar. SMK Katangka Makassar bisa. SMK Pelayaran Katangka Makassar hebat, tangguh di darat dan di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.